Masih mengikuti kasus Subang Kancin dengan hati yang udah ngerasa lelah ya. Sementara aku juga udah keliling dalam hati aku juga mengikuti kasus ini. Jadi antusias dari kalian ini atau netizen atau masyarakat Indonesia ini masih banyak ya. Dan doa juga tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Tuhan dan kita juga sampai hari ini pastinya percaya dengan kinerja kepolisian ya. Kita doakan Pak Polisi diberi kemudahan, diberikan kesehatan, dan segera akan mengungkapkan kasus ini. Jadi banyak-banyak sebenarnya komentar-komentar kalian ini yang sangat mengkritik gitu ya. Seperti ini contohnya. Somewhere ya, jadi ini aku membacanya di somewhere gitu loh. Selama pelakunya bukan kuntilanak, insya Allah penyidik bisa mengungkap dan tidak salah tangkap. Soalnya lama itu proses, tetaplah semangat, fokus, dan jangan ada dusta di antara kita. Namun ada lagi yang banyak ya, banyak aku juga membaca seperti ini. Mengarah, mengerucut, tidak berhenti, bekerja, otopsi, pengembangan, penyelidikan, K9, penampakan saksi, CCTV, dan 7 bulan berlalu sudah. Butuh berapa lama lagi, ya kan? Untuk mengungkap kasus ini, bila ingin kasus ini terungkap, saya yakin tidak sulit bagi Polda Jabar, ya. Nah, jadi menurut kalian sendiri bagaimana, ya? Jadi seperti Madam Suki juga udah nge-push kalian sebenarnya ya, bahwa sebentar lagi memang akan ada perilisan atau kepolisian akan mengumumkan siapa pelaku dari kasus Raja Pati ini. Tapi well ya, kita tunggu saja. Kita menunggu Pak Polisi untuk mempunyai sebuah keberanian, ya kan? Jadi memang kita harus menyadari juga bahwa dalam kondisi yang PKP udah teracak-acak dari awal, bahkan orang-orang yang udah mempunyai kompeten sekalipun memberikan komentar bahwa ya pesimis kalau kasus ini akan terungkap, ya bukan meragukan pekerjaan polisi, enggak, tetapi karena minimnya, nah sekali lagi, minimnya alat bukti dan TKP sudah teracak gitu loh Cin. Jadi memang polisi ini memang mempunyai tugas yang sangat berat ya. Dan kalau kita membaca seliweran di media ataupun di film-film ataupun di luar negeri ataupun di mana-mana ya, banyak sekali kasus-kasus yang tidak terungkap, baru kemudian 4 tahun kemudian baru bisa diungkap, atau 10 tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Tapi kita memohon mudah-mudahan kasus ini sampai nggak berlama-lama lagi, ya, amin. Nah, sekarang kita akan menuju kepada pembahasan dari video yang waktu itu tentang celoteh netizen, ya. Kenapa sih kedua korban itu kok dimandikan? Ini perampasan nyawa kok kayaknya identik dengan apa ya? Kayak kesannya itu ada ungkapan kasih sayang gitu loh. Nah, jadi hari ini kita mau ungkap atau cek energinya di kartu tarot. Sebab tarot adalah kartu yang bercerita. Jadi tidak ada telik, no mistik ya. Karena tarot adalah keahlian membaca energi, situasi, dan kondisi. Alright, jadi apakah ini perampasan kok harus dimandikan ya? Which is itu kita udah tahu kenapa
untuk menghilangkan sidik jari kan, ya tapi kok kayaknya ada apa ya, seperti identik dengan kasih sayang gitu loh. Benar nggak sih, positif atau negatif? Kita mau cari tahu hari ini. Jeng jeng, yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru pertama kali kesasar, aku terdapat di channelku ini. Aku si pebisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Buat kalian yang udah sejauh ini men-support channelku ini, banyak cinta buat kalian semua. Alright. Kita cari tahu energinya. Kita tahu itu untuk menghilangkan sidik jari. Tapi kita akan tarik dari pikiran alam bawah sadar pelaku atau eksekutornya. Kenapa ini dimandikan? Ya, which is kita tahu alasan yang terpenting adalah menghilangkan jejak ya atau sidik jari. Namun adakah petunjuk lain? Ya, jadi kartu ini yang keluar. Terus aku mau cari petunjuk di sini. Iya. Iya. Nah, di malam itu ada sebuah perdebatan, ya. Karena tentu saja ketika perampasan nyawa itu terjadi, ada yang mereka dengarkan, ya. Jadi istilahnya orang ini yang mengontrol. Orang-orang lain, ya. Karena sudah kejadian, makanya dia mengatakan bahwa ini harus dibersihkan, ya. Untuk supaya jejaknya tidak terlihat, ya. Karena dia mengatakan akan lebih sulit untuk mengetahui siapa pelakunya, siapa yang berbuat ini, daripada tidak dilakukan. Makanya saat itu atau malam itu dilakukan pemandian, ya. Which is kalau kita atau gimana sih namanya benda, orang yang sudah tidak bergerak, ya kan? Tentu saja itu sulit kan? Nah, jadi untuk memandikan itu sulit loh. Jadi mereka memang membutuhkan waktu. Mengapa? Makanya lama. Karena waktu yang dibutuhkan untuk proses pemandian ini cukup menyita waktu, begitu. Dan itu bukan hal yang mudah, ya. Apalagi dilakukan itu di bak mungkin ya. Mungkin digotong di bak kayak gitu ya. Dan aku seperti punya kayak penglihatan ke situ pada saat aku bicara ini. Jadi kedua korban tersebut, sorry to say, dibawa ke bak tersebut dan dimandikan. Ya, disitulah mereka membersihkan dua korban itu. Aku mau mual ya, oke. Jadi dan ada orang yang merasa guilty, ya. Guilty kenapa perampasan itu terjadi? Karena sebelum video ini aku buat, video sebelumnya, aku mengatakan intuisiku bahwa sebenarnya itu hanya sebuah penekanan gitu. Nggak ada perampasan. Jadi ini adalah di luar kendali, ya. Karena sebenarnya itu masalah yang terbesar itu uang sebenarnya, ya. Kalau dalam videoku yang lama-lama ada masalah asmara, itu adalah motif yang kemudian dilibatkan. Jadi ini banyak motif sebenarnya. Bukan hanya asmara, bukan hanya masalah uang, tetapi complicated. Complicated. Ya? Oke. Jadi itulah alasannya kenapa mereka dimandikan, ya. Nah, pastinya kan ada juga yang komentar, nggak usah dilihat di kartu, kita udah tahu kok. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau ada di antara kalian yang udah tahu, monggo, ya. Jadi Madam Suki hanya bantu up aja supaya
kita mempunyai energi dan semangat untuk mengawal kasus ini. Apakah kalian bisa membayangkan kalau satu persatu YouTuber sudah tidak mengawal kasus ini? Artinya apa? Ya sudah, habis ceritanya. Ya, jadi karena kita masih menaruh besar harapan kepada kepolisian dengan janji beliau-beliau ini untuk segera mengungkapkan atau meriliskan, ya udah kita menunggu kok sampai itu dilaksanakan. Ya, kalau sudah terlaksana barangkali YouTuber juga udah diem kok, karena banyak juga sih kasus-kasus lain yang menyita perhatian kayak kasusnya Tang Morinda karena kebetulan Madam Suki tinggal di Thailand ya. Kalian juga nggak tertarik dengan apa yang aku sajikan gitu kan di Tang Morinda. Jadi kalian itu masih berfokus kepada kasus ini gitu ya. Jadi apa boleh buat, aku juga karena dari awal aku mengawal kasus ini, ya udahlah. Aku sudah ibaratnya orang itu udah terlanjur basah. Ya kan? Jadi ya mandi aja sekalian, oke? Begitu. Nah, jadi aku hari ini mau bacain komentar dari netizen. Sebentar ya, aku akan cari dan aku akan bacakan. Nah, Madam Suki akan membacakan komentar dari Mia Rani Kansia. Oke. Nyimak Madam Suki cantik, semoga selalu sehat dan bahagia. Doa terbaik akan kembali kepadamu juga ya dear ya, amin, terima kasih. Madam Suki, tolong dong intipin apakah pembunuhan ini ada kaitannya dengan status FB seseorang yang lagi rame dibahas di channel Luruskan tentang perasaan seseorang yang memiliki perasaan sakit hati, dendam, iri, dan benci terhadap seseorang karena ia merasa tidak dianggap dan diperlakukan dengan tidak adil mungkin ya, maksudnya ini ya, karena ini dia menulisnya adil, diperlakukan dengan adil. Terima kasih Madam Suki. Jadi karena ia merasa tidak dianggap dan diperlakukan dengan tidak adil, barangkali begitu ya. Oke, jadi Madam Suki akan mencoba untuk menjawabnya. Apakah ini berhubungan dengan yang dibahas di channel Luruskan, begitu ya? Oke. Oke, ada yang mau keluar nih di tengah. Ada nggak sih? Oke. Ya. Ada nggak hubungannya? Positif atau negatif? Kalau positif artinya ada hubungannya. Kalau negatif artinya sebaliknya ya. Sebenarnya ada dua kartu yang pengen keluar, tapi ini yang paling menonjol aku ambil. Kartunya mengatakan 50-50 sayang. Ya, 50-50 itu gak bisa dipastikan loh ya. Karena pada saat ini orang yang dimaksud itu, yang ada hubungannya dengan Facebook tersebut, kondisinya seperti ini. Lihat energi, energinya kakinya diikat. Jadi aku sempat membaca komentar dari Jeng Muhammad Arafah ya, mungkin ini nama anaknya ya. Karena Madam Suki kan membuat video yang baru-baru aja. Menyimak video itu silakan mampir ya. Jadi Madam Suki itu kan membuat video judulnya Terkuak Hubungan Mertua, Menantu dan Adik Ipar. Ya, di situ Madam Suki membuat sebuah telling story. Alright. Terus, nah masih menanggapi dari komentar sebelumnya, ada komentar baru. Itu komentar udah lama ya, udah lama sekali. Nah, ini ada dari Muhammad Arafah, tapi ini di sini Jeng ya, mungkin itu nama anaknya, anak beliau.
si Jeng ini mengatakan, Jeng Arafa ini, semakin yakin dengan alur cerita yang ada di benak saya setelah melihat bukaan kartu Madam Suki. Saya juga meyakini bahwa YT ini tidak terlibat ya. Memang dia ada rasa-rasa kurang suka terhadap kedua almarhumah yang dia luapkan perasaannya lewat Facebooknya HRS ya. Dan itu akhirnya menjadi sebuah bumerang kepada dirinya sendiri ya. Sehingga dia terpuruk saat ini sebagai tertuduh oleh netizen. Yang benar-benar bersalah segera dihukum, yang tidak bersalah bebas dari segala tuduhan. Amin. Ayo dong, Polda Jabar, kami semua menunggu kejutan untuk Madam Suki Manis, semoga sehat selalu. Nah, jadi karena kita masih abu-abu, kita belum tahu siapa pelakunya, jadi ya menduga-duga ya rasa-rasanya juga ya gimana lagi, opini masyarakat sudah berkembang begitu liar seperti bola panas ya. Jadi makanya Madam Suki tadi juga mengatakan di video yang sebelum ini, mudah-mudahan kepolisian mempunyai sebuah gebrakan atau keberanian tepatnya, courage ya, yang kita tunggu selama ini. Karena selama Bapak Polisi belum merilis, ya sorry to say, bola panas ini akan kemana-mana, ya. Sebenarnya yang bisa untuk menghentikan ini adalah keluarga. Keluarga itu bersatu padu, ayo, gimana ya, seperti kasus inilah, kopi sianida. Kan keluarganya yang maju, ya, mendesak gitu loh. Mendesak, ayo, kita nggak bisa tunggu lagi. Nah, kalau udah kayak gini, dari awal aja, udah kayaknya mereka nggak bersatu. Jadi saling tumpang tindih gitu loh, paham ya? Ya jadi apa boleh buat. Jadi kondisi ini ya kita memang nggak mengharapkan gitu. Dan apa yang dikatakan dari Jeng Arafa ini sudah mewakili dari kartu ini. Jadi dari komentar sebelumnya ya 50% ya dia tertuduh gitu loh. YT ini tertuduh. Dan sekarang inilah kondisi dia. Kalau galau sekabupaten atau setingkat dewa, ya bisa dimaklumin begitu. Jadi apa yang harus kita pelajari? Madam Suki akan menarik kartunya lagi. Apa yang harus kita pelajari? Atau apa yang harus kita ambil langkah? Kayak gitu kali ya. I don't know apa pesannya di sini, tetapi kita akan cari tahu dari pembahasan kita hari ini. The Hero Hand. Sharing. Jadi sharing ini luar biasa banget artinya. Jadi masyarakat udah share. Masyarakat itu sudah demikian antusiasnya dengan kasus ini. Polisi sendiri udah share ya dengan kinerjanya yang barangkali kita nggak tahu gimana kinerja mereka, ya kan? Sampai ada operasi senyap, ya kan? Adanya penambahan saksi yang mungkin sekarang udah 100 lebih, 118 atau pokoknya 100 lebih lah ya. Barangkali memang kita nggak pernah tahu, nggak pernah di up ya, mungkin memang lebih lah ya, 100 lebih lah. Jadi kita semua udah share gitu. Jadi di sini sekarang tergantung dari keluarga ya, keluarga ayo merapat ke masyarakat, semakin gini loh, semakin terbuka sama masyarakat. Itu pernah nggak kalian mendengarkan channelnya pukul setengah tiga? Ya kan? Nah, di situ Bang Cecep mengkhawatirkan ya. Halo Bang Cecep, mengkhawatirkan jika kasus ini tidak terselesaikan, ya. Orang yang menjadi saksi yang sering dipanggil-panggil itu mereka akan mengalami kesulitan loh. Ya. Kemanapun mereka akan menjadi perbincangan, kerja enggak enak seperti diawasi, pergi kemana-mana sepertinya kayak di disindir-sindir, nggak enak. Jadi memang
bersatulah kalian ini, keluarga ini, membuat vlog kayak apa kayak yang ya seperti Bang Cece bilang, komentarnya itu dinonaktifkan aja, ya kan? Tapi di situ kalian benar-benar memberikan sebuah gebrakan apa yang kalian lakukan. Kalian seperti membuat daily gitu loh, daily report ya, untuk sebuah usaha, perkembangan atau pencapaian atau hal-hal yang kalian mau lakukan. Bukan membuat sebuah konten-konten aneh yang akhirnya menggiring opini masyarakat ini semakin liar. Paham nggak sih? Nah, mudah-mudahan itu aja ya. Karena di sini The Hero Pen ini memberikan sebuah arti, ingin ngasih tahu kepada kita energinya. Di sini ada spiritual leader, ya. Spiritual leader itu adalah orang yang memimpin, ya, memimpin untuk memberikan sebuah pencerahan, ya, atau spiritual seperti itu. Di sini adalah awakening, artinya itu adalah sebuah kondisi yang terbangun dari situasi ini. Ini situasi Raja Pati loh ya. Jadi kalian nggak bisa untuk main-main kayak misalkan hal-hal yang untuk lucu-lucuan, jangan. Itu konyol, sama dengan bunuh diri. Please jangan. Kalau YouTuber melakukan itu masih dimaklumi. Tapi kalau keluarga, jadi kalian ini kan masih menjadikan sebuah sorotan. Nah, kalau menjadi sebuah sorotan dengan kasus yang belum ada jawabannya, dengan bermain-main itu rasanya itu belum elok, belum pantas gitu. Masyarakat ini pastinya akan menilai gitu. Jadi kalian ini akan masih menjadi sorotan sampai kapanpun selagi masalah ini, kasus ini belum terselesaikan. Ya, aku setuju dengan Bang Asep itu ya. Jadi kalian harus bersatu. Jadi ambil satu wadah keluarga, misalkan itu kalian buat Facebooknya Pak Yosep, di situ kalian mengatakan ini perkembangannya. Di situ akan timbul sebuah empati, simpati dari kita semua netizen. Mohon maaf, ini tidak mengajari. Tapi apa boleh buat? Di sini kartunya adalah sharing. Sharing itu artinya kita semua berbagi. Jadi polisi sudah melakukan tugasnya, netizen sudah melakukan tugasnya. Mereka menjadi orang-orang yang pro dan kontra itu biasa. Bahkan ada Suki aja yang nawaitunya untuk membantu mengawali kasus ini pun nggak luput dari hajaran komen yang negatif. Itu biasa semuanya ya. Nah, ayo keluarga Ibu Tuti. Kalian ini menjadikan satu wadah gitu loh ya, menjadi pribadi yang awakening, yang dewasa, yang mature. Jangan membuat ala-ala TikTok-TikTokan gitu ya. Sorry itu sih ya, karena ini benar-benar akan gimana ya? Please, ini masalah besar gitu ya. Mohon maaf kalau apa yang Madam Suki haturkan ini atau kita ini sekedar sharing ya. Di sini agar supaya gimana kasus ini selesai itu aja. Juga mau kasih tahu ini adalah formal education or training. Jadi ini kita harus mengambil sebuah edukasi di sini ya. Kalau Madam Suki TikTokan ya kan, TikTok-TikTokan aneh-anehan gitu ya. Paling disangka orang itu tukang tarot gila ya kan. Nah, tapi kalau ada sesuatu yang masih menjadi sebuah sorotan publik seluruh Indonesia ya, dengan melihat keanehan-keanehan itu nanti itu akan membuat semakin blunder gitu ya. Jadi di sini sebenarnya ada new paradigma ya. Oke. Jadi itu aja pembacaan dari Madam Suki. Minta maaf kalau ada yang menyinggung, enggak ada bermaksud untuk menyakiti satu sama lain. Tentu saja video ini tidak sempurna dan maksud dari tujuan video ini bukan untuk menggurui satu dan lain hal, karena Madam Suki juga kadang-kadang di video-video aku juga ada yang sedikit konyol ya. Tapi kan itu di luar dari konteks kita mengawal ini loh. Nah, kalau misalkan itu terjadi dengan diri kita, di mana kita masih disorot oleh orang banyak,
tentulah apa yang kita kerjakan itu apa ya, setitik setitik nila itu akan merusak susu sebelanga. Seperti itu ya kira-kira ya. Oke, okay. Finally begitu aja buat kalian yang punya masalah apapun itu, entah itu masalah-masalah pribadi, ya kan, pekerjaan, rumah tangga, whatever is that, please come to me, you are welcome, tetapi minta maaf itu tidak gratis. Dan buat kalian yang mempunyai masalah ingin terapi, kebatinan atau secara holistik, apapun masalah kalian, bisa dibicarakan dulu. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam jaya.